Observasi. Observasi gundulnya. Alat panggang ya? Alat panggang gundulnya. Makanannya adalah ikan, udang, serta hewan. Hai friend, ikutan beli kaset yuk, kita jalan-jalan ke Bali Bird Park. Lokasinya tuh ada di Ubud, Bali. Kita lihat burung-burung yang cantik-cantik dan manja-manja ini. Yuk, cus! Di entrance-nya kita udah dihadapkan dengan burung kakak tua ini. Dan dia nyambut dengan suara yang sangat lantang. Yuk, keren ya. Burung apa ini? Oh, dia makannya gitu dong. Kayak pisang ya. Makannya apa sih? Dia nyari itu, nyari kerang tuh ya. Iya, apa itu dia makan? Kayu. Ih, ini ada pipa. Ada pipa dong. Dimakan. Wah, cantik banget ya burung yang satu ini. Tapi dia agak sedikit sombong gitu sih nolanya. Mungkin karena belum kenal ya, maka tak sayang. Itu ada burung observasi. Observasi gundulnya. Ini baru lahir, Nduk. Oh iya, tuh anakannya. Observasi. Alat panggang ya? Alat panggang gundulnya. Itu untuk... Oh, itu telur. Penetasan telurnya. Jadi itu bisa buat ngeremin gitu sih kayaknya. Wah, pokoknya keren banget. Aduh, kapan lagi ke Bali dong buat bisa nikmatin Bali Bird Park yang keren banget ini. Terus sekarang ini beli kesini jam 1:30 siang. Sebenarnya ini panas banget, asli ini panas banget. Tapi karena banyak pohonnya, jadi cuacanya tuh benar-benar sejuk di sini. Tuh, di sini juga ada keterangannya ya. Jadi kita nggak bingung buat tahu yang di dalam ini burung apa. Burungnya lagi bobo manja. Gagak dong. Burung apa sih itu, gagak nggak sih? Oh nggak sih ya. Seru banget. Oh, itu mana? Aku sana. Wah, itu burung apa tuh? Burungnya gede. Wah, itu kayak burung yang di depan tadi. Kandangnya gede banget dong ya. Burung raja wali. Burung pepet. Oh, burung pepet. Ih, lucu ya dia naiknya gitu pakai mulutnya. Hai. Burung betet kepala biru, kok betet sih. Burung makauhan. Burungnya lagi tidur tuh di dalam. Ih, burungnya lagi pada tidur semua dong siang-siang gini. Jadi yang di depan ini burung betet abu Afrika. Terus itu yang gede-gede itu, nah itu yang di depan pertama kali kita lihat. Jadi itu burung bango mahkota Afrika. Burung kayak gini ya, burung gagak. Ini burung Beonias, burung turako ungu. Tuh banyak banget. Tapi nggak kelihatan cuy. Ini burung betet Senegal. Banyak ya. Ini ada burung baru dong. Tuh, keren banget. Tuh, bagus ya. Dengannya kita bisa masuk sini. Dan masih banyak lagi dong di sini. Jadi beli nggak bisa shoot satu per satu ya, karena emang banyak banget nih jenis burungnya. Terus sekarang kita ngejar show-nya dulu, habis ini kita explore lagi. Apa itu mereka ngamuk dong? Burung hantu. Luas banget ya ternyata, dan aduh benar-benar ini seru banget dong guys. Oh, itu dia flamingonya banyak banget dong. Ih, itu emaknya tuh tinggi banget. Kok nggak sih sama semua ya? Suaranya kayak kodok ya. Ada air terjun. Itu banyak dong burungnya. Ini
cendrawasih. Oh, pelikan kacamata. Iya, tahu tadi udah lihat. Ini lagi satu mana cendrawasihnya mana? Itu apa bedanya? Iya, bukan lagi. Oh, yang itu enggak tahu. Itu berkecoak. Ini panjang banget ya. Tapi dia lagi tidak mengebarkan sayapnya, ekornya. Sekarang kita ke Sumatera dulu. Ya, kita kan lewat Sumatera dulu buat lihat show. Ini kita udah masuk kawasan Pulau Sumatera. Oh, itu burungnya. Tapi itu serem banget ya, Nah. Itu kayak yang di film-film hantu itu loh. Itu burung julang jambul putih. Ini burung kang kareng perut putih. Rangkok liar. Oh my god, too much. Satu lagi. Rangkong Sumba. Borneo, kita sekarang memasuki kawasan Borneo. Rangkong badak bangotong-tong. Yeay, ini dia show-nya. Sekarang kita lihat show-nya dulu. Show-nya udah mulai sih. Sekarang kita sampai di Papua. Jadi show-nya tuh ada di Papua. Oh, itu naik atas bonsai. I'd only to welcome you to Papua Paradise Hills. So Papua is a paradise island, ya. Menjadi biarpun kecil, namun dia ini sangatlah energi dan mampu mengubah arah saat terbang sangat cepat. Nest or nest box. So that the bird here can do it well like Leia. Oke, untuk burung selanjutnya kami akan tampilkan salah satu jenis burung endemik yang dapat dijumpai di Pulau Papua. Ia dijelaskan maupun yang lebih dari spesies ini memiliki warna biru yang sama. Kakak tua terbesar di alam. Nah, kita perhatikan jambulnya yang cantik ini ya. Nah, ini adalah simbol komunikasinya di alam. Bukan? Takut. Oh, ini ada jembatan dong, jadi kita bisa nyebrang ke sana. Ada yang kita kan dong. Jadi itu tempat show-nya yang tadi yang di bawah. Terus ya di sini ada jembatan gini dong, asik banget. Oh, ini jembatan gantung dong, guys. Ini benar-benar asik banget. Dan sejuk banget. Terus agak goyang-goyang sih ya. Terus ini kita langsung bisa turun di sini. Oh, itu dia. Kayak pemukiman penduduk itu. Keren. Ada bebek dong. Ini bukan bebek sih, apa sih, kayak belibis gitu, burung belibis. Ini bagus banget dong itu. Itu dia berwarangan nah. Dia bertelur. Iya, iya. Itu sarangnya dia. Hai.
banget ya. Wah, ini benar-benar keren banget dong guys. Ke Bali dong buat nikmatin ini. Sekarang kita ke Pulau Jawa. Ada burung ibis merah sama junai emas. Mana burungnya? Oh itu ibis merah. Ibis merah. Oh junai emasnya tuh. Itu dia. Oh iya, keren banget. Angsa batu coklat. Iya kayaknya. Bagus banget dong dia ngepakin sayapnya. Itu ada bebek dong. Apa itu ya? Kayak bebek gitu deh. Butat Jawa. Mereka lagi pacaran dong. Sweet banget sih. Ke Bali dong. Guys, sekarang kita udah ada di Bali nih. Kita lihat burung apa aja sih yang ada di Bali. Wow, ini di sini suasananya benar-benar sejuk banget dong guys. Bagus banget. Wah, air terjunnya keren ya. Rasanya pengen mandi dong di sana. Ada bebek mana di atas sana? Ya, ada bebek di atas. Oh, itu juga di bawah ada dong. Oh, itu bebek loh. Sejak kapan bebek pendek? Itu belibis tuh, burung belibis. Oh, ini mana banyak mana? Mana ikannya gede banget dong. Mana ada ikan gede? Oh, keren banget dong. Gendut-gendut ya? Mana? Tuh, burungnya gendut-gendut dong. Mereka kayaknya habis. Oh, ini habis makan kenyang. Nah, terus tuh ada jembatan dong. Keren banget ya. Jadi suasananya ini enggak kayak di Bali. Kayak di hutan belantara gitu. Terus kita kayak lagi habis berternak bebek dong, banyak banget. Punai dada orange sokoroko. Oh, tuh mereka lagi beranak tuh. Ya anaknya kecil-kecil banget dong. Mana? Itu. Mereka tuh lagi beranak tau. Intinya tuh lucu dong, rantai-rantai gini. Kita udah ada di luar lagi. Banyak banget burungnya. Hitam-hitam. Ini burung apa sih? Burung pecuk hitam. Nih, itu di depan burung pecuk hitam. Terus kalau kalian haus, lapar, kalian bisa nikmatin gelato di sini. Ini cobanya yang strawberry sorbet. Kaboin yang apa sih? Bounty ya, penuh small, ada minumnya gitu, enak, enak, delicious. Mana ini cendrawasih besar ya? Kalau kita lewat ini emang lewat air. Mana? Ini. Tuh ada komodo dong, komodonya gede. Lucu, ya. Kecil. Ya gede lah. Komodo. Hai. Ini kasihan ya dia kepanasannya. Ada pagi itu kan di pas. Itu komodo dah. Ini kan dia lewat kemakan. Sehat langsung. Dia bisa naik ke sini tau. Apa di? Oh, mana gede banget mana? Itu di bawah. Mana? Ini. Kecil, oh iya. Gila, kecil. Gede banget dong. Gila.
Ini kayak ini ya, kayak pulau komodo jadinya. Ini panjang dong itu ekornya di sini. Kepalanya sama. Burung maleo. Maleo. Ini burungnya bagus dong. Burung nuri bayan. Itu ada warna hijau, ada warna merah. Banyak mujair dong. Jadi buat makan burung-burung itu ngambil di sini kayaknya. Keren, gimana nih petualangan kita di Bali Bird Park Ubud? Pastinya seru banget kan? Apalagi ditemenin sama burung-burung yang ngegemesin banget tingkahnya. So, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe YouTube channel BKSF. Aktifin juga loncengnya agar kalian dapat notification untuk update video berikutnya. Thank you for watching this video and I love you all, friends. See ya!